Teman-teman sekalian, Monster Hunter Now, progres kita lanjut lagi. Sekarang aku udah HR56. Dan kemarin ada update yang nyebelin dari Niantic. Mungkin kalian juga udah tahu per hari ini tuh kalau sistem join hunt itu cakupan wilayahnya tuh diperkecil. Karena kalau nggak salah alasannya itu terlalu banyak yang nge-abuse. Tapi itu agak nyebelin buat kita yang ada di Indo, terutama kayak aku di Pekanbaru nih. Agak susah buat dapetin spawn rate monster kalau si jaraknya tuh dikecilin lagi gitu. Jadi kayaknya buat live streamnya susah tuh nandain monster atau join hunt atau hunt a ton atau mungkin Elder Dragon Interception. Udah gitu kita makin susah buat ngerjain quest yang harian itu yang barengan sama teman-teman semua kan, misalnya kill 300 monster, kill 80 large monster. Nyebelinnya luar biasa teman-teman sekalian. Jadi untungnya aku masih sempat lah ada gerak kemana-mana dan nandain beberapa monster di mark pakai paintball. Kebetulan nih aku udah siapin game ya. Kebetulan di shop itu lagi ada lagi ada bargain pack macam-macam. Salah satu yang paling favorit buat aku belanjain itu paintball, karena ini harganya cuma 600, kalian dapat 10 paintball. Gila loh. Yo iya, dan aku udah nandain di sini ada 7 monster. Ini campuran dengan dari palikonya juga, dari paintball biru tuh ada Azura, Talos, Diablo, Stratos, Ping Ratian, karena sekarang lagi ongoing juga buat Ping Ratian. Dan ada Devil Joe nih, habis dalam 3 jam. Berarti aku nandainnya berapa hari yang lalu nih. Oke, sebelum itu aku mau ngingetin dulu teman-teman sekalian, buat kebutuhan Monster Hunter Now kalian, top up-nya di Game On, top up payment yang aman, murah, resmi lagi. Langsung aja cek ya GOCPay di websitenya goc.id. Yang belum tahu gimana cara top up-nya, nanti di bagian terakhir dari video ini cek ya. Let's go. Kalau story aku udah sampai chapter 5 part kedua, apalagi part ketiga. Spesialnya ini event masih belum muncul yang lain-lain, masih ini nih break monster part, large monster, slay monster in a group hunt. Dan kebetulan ini kita kelarin dulu nih. Jarang-jarang nih aku dapetin join hunt nih. Perhatian. Nah, kita join dulu. Let's go aja langsung. Anyway, aku udah bikin great sword-nya Azura Talos nih. Gak cocok sih buat ngelawan Ratian, tapi nyoba aja. Oke juga sih, sekali bikin langsung grade 5. Dan kalau masuk TCS-nya waktu ngelawan Ratian solo, aku bisa sampai 2800 kalau nggak salah. Ya nggak kena. Aduh, harusnya di ulti aja tadi. Ulti. Nice. Yes. Nggak keluar TCS-nya. Tapi ya udahlah. Sebelumnya aku keratian juga, walaupun dia nggak kelemahan api, tapi aku hantem pakai greatsword-nya Azura Talos, dapat juga loh TCS itu 2800. Tapi nggak terbukti pula di sini. Anyway, buat Hanaton akhirnya aku bisa ngikutin kemarin. Waktu terakhir kali sholat Jumat di minggu lalu, itu kebetulan di masjid tempat aku sholat lagi ada Hanaton Mizutsune pas kelar sholat Jumatnya. Pas-pasan ya? Pas kelar ya, bukan pas lagi sholat. Awas kalian kalau nuduh-nuduh. Kelar itu, langsung ada Mizutsune lagi spawn. Hajar. Tadi pagi aku lagi ada perlu jemput orang tuaku ke bandara. Kebetulan di situ ada Xenogre. Hajar langsung. Nah, ini kita ngelawan Devil Joe dulu ya, karena ini tinggal 3 jam nih. Let's go ya. Pokoknya di video ini aku pertama kali ngelawan Ping Ratian dan Devil Joe. Sebelumnya Ping Ratian yang tahun lalu itu aku nggak dapet. Dan tahun ini sebelumnya aku pernah nyoba tapi nggak clear. Dan aku paintball aja buat kita bikin kontennya di kali ini ya. Let's go. Gunlensku udah grade 7. Ulti aja. Dor. Pecah. Body pecah.
Oke. Untung. Astaga, tinggal sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Untung bisa di cancel tadi. Dia mau Dragon Breath. Pas aku maju, tusuk. Ngeflinch. Oke, Devil Joe. Ini anyway, Devil Joe aku bukan dapat dia roaming di mana-mana loh. Waktu itu muncul puke-puke bintang 3 kalau nggak salah. Pas mau dilawan, ah gampang nih puke-puke. Keluar Devil Joe warning-warning gitu. Aku nggak tahu kalian pernah ngalamin atau nggak ya. Atau emang gini sistem Devil Joe muncul kali. Nggak ada rare drop. Padahal gun lensnya Devil Joe oke tuh, cakep tuh. Dia ada artillery. Lanjut. Ini apa nih yang udah kelar nih spesialnya. Break monster part, oke nice. Biar makin cepat kita naik level. Berikutnya lawan kita dari paling bawah, Pink Ratian. Let's go. Ayo. Tung. Uruh. Kok gak kena ya? Untung aja. Berarti tadi aku gak mati ya? Yang dia Dragon Breath di depan muka. Aku ngeguard tadi tapi kayak gak ada kena shockwave kayak gitu. Aman sih harusnya ya. Wait, tunggu mikrofonnya nih. Ah, gini nih, terus ada Squirtle di sini. Cakep ya ada Squirtle di sini ya. Oke, berikutnya langsung aja lagi Pink Ratian berikutnya. Kalau cuma bintang 5 mah berani. Kita habisin mumpung lagi ada promo paintball nih. Untung. Jatuh. And goodbye. Langsung 3 ekor loh kita dapat Pink Ratian. Selera large monster 10 udah kelar. Tapi misi harian kayaknya lagi enggak ada nih ya. Aku ngeliat di grup Facebook orang-orang pada sebel semua, ngutuk-ngutuk. Ini gimana update terbaru kita nih kata. Kadang gimana ya, walaupun ini game jalan kaki tapi kalau kita terpaksa harus jalan kaki terus-menerus kan sebel juga ya. Lanjut lagi berikutnya. Aku nggak tahu apa arti logo ini, bentar ya cek ya. Aku mau tanya sama kalian dong, apa arti logo bintang yang di sini nih, tuh dekat-dekat ininya nih, tuh aku tandain tuh. Apa artinya ya? Apakah ini hanya monster event tandanya? Soalnya Azura Talos juga gitu. Ya kena, astaga. Cah. Alah. Nah, tuh. Rasakan. Anyway, ini aku udah grade 7 tapi masih level 1. Terus juga udah pakai armor Basarios, badan sama kaki. Tapi sumber artileri dan attack yang lain belum dapat. Kepala Ratalos. Pinggangnya aku masih kasih Ratalos. Pinggangnya aku kasih Diablos karena ada part breaker. Kemudian kemarin disaranin bang pakai yang ban baru ada attack katanya. Tapi sayangnya saya belum ketemu sama ban baru. Heal lagi. Heal harian ini jarang kepake loh di aku. Ya paling sesekali lah kayak tadi ya. Damage-nya nggak berasa, tapi naik overgrade-nya baru berasa gitu. Tebel juga ya kalau gitu ya. Sabar. Yes. Ini makanya ada part breaker nih, nice nih. Door. Ampus. Bintang 5 mah berani ya.
baru bintang 6 tadi ketanduk dikit tiwas. Ya Allah. Oke, terakhir monster kita nih. Wah. Itu dia progres kali ini. HR masih 56, bentar lagi naik 57 ini. Progres harian lagi nunggu ada Shizzy. Aku 2 ekor dari kemarin enggak muncul-muncul. Yang muncul malah Pink Ratian, Mizutsune, sesekali dapat Devil Joe. Aku nggak tahu gimana caranya biar kita bisa lebih men-trigger Devil Joe lebih sering muncul. Kalau ada sarannya komen di bawah ya teman-teman ya. Thank you buat part kali ini, lumayan juga 15 menit ngabisin monster itu semua ya. Jangan lupa teman-teman sekalian cek ya GOCP-nya di website goc.id buat kebutuhan top up game on card kalian di Monster Hunter Now. Karena apalagi sekarang lagi ada nih bargain pack. Nih, aku paling sering beli itu yang paintball. Lumayan nih, karena ada nerf-nerf gamenya. Kebutuhan paintball semakin meningkat. Murah lagi, 600 dapat 10. Satunya cuma 60 gems. Lumayan. Oke, sampai jumpa di video dan live stream berikutnya. Dan di petualangan-petualangan monster hunter now kita yang lainnya. Oke teman-teman sekalian, gimana caranya top up game on card dari GOC.id? Pertama, kita kunjungi dulu websitenya. Di sini ya, ini halaman home-nya. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya, bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop, dan Xbox Live. Nah, kalian bisa pilih di sini buat Monster Hunter Now Game on Card. Nah, oke. Okay. Nah, pembelian buat voucher game on cardnya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung. Nah, gunanya apa supaya kalian login di sini? Supaya kalian bisa menyimpan saldo dari GOC saldo kalian. Sehingga nanti kalau misalnya berlebih, kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain. Di sini aku bakal nyontohin buat login dulu ya. Let's go. Oke, sudah login di sini. Aku akan coba praktekkan beli Monster Hunter Now. Ini dia, game on card. Kemudian di sini tinggal pilih Monster Hunter Now. Sebenarnya udah ada logonya di sini ya. Let's go. Oke, ada beberapa pilihan bundling item di sini dari 2470 gems sampai 33.000 gems. Ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku di sini ya. Yang 300.000 cuma bayar 270.000 dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian di sini, bisa langsung potong saldo dari GOCP-nya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain di sini dan sangat cepat. Di sini aku bakal beli yang 500.000 dong. Nih. Game on 500.000 bayarnya cuma 450.000, coy. Oke, kita bayar dulu. Set. Nah, nih ya, nominal 500.000, harganya hanya 450.000, biaya adminnya 0. Klik beli. Nah, silahkan pastiin dulu. Let's go. Oke, tinggal scan QRIS. Nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore-nya dari Monster Hunter Now. Let's go. Oke, sudah masuk. Teman-teman sekalian, lihat ya, ini ID-nya Winter Stellar. Nih, ada beberapa pilihan bundling item. Ada item bundles dan gem bundles. Nah, karena tadi aku udah top up senilai 500.000, aku mau beli yang nih 4950 gem. Kebetulan juga lagi ada promo dari Monster Hunter Now ya. One time only aku dapat bonus nih 2689, totalnya 4950 gem. Let's go. Kita beli. Nah, caranya adalah langsung kita proceed to payment. Let's go. Let's go, let's go. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran. Kalian tinggal pilih game on. Kalau nggak muncul di sini, kalian klik titik 3 di sini lalu pilih ya. Nah, kita kali ini pakai game on, teman-teman. Masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di goc.id. Dan untuk dapetin info hasil top up-nya, kalian bisa masukin email kalian. Dah. Di sini akan terlihat harga itemnya adalah packnya di sini itu 449.000. Nah, dengan tot apa dengan pajak tambahannya ini ada 49.550 VAT-nya ya. Dan karena ini berlebih, ini ada balance di sini ya buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan si, di sini aku dapat sisa 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya, karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut. Nah, kali ini aku di Monster Hunter Now. Let's go. Di sini ada kelihatan ya, aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini Rp15.000 di sini. Nah, pay now. Let's go.
Oke, okay, processing to payment dan sudah muncul payment successful untuk apa receipt-nya kalian bisa dapat di email yang udah kalian inputkan. Let's go. Set. Nah, tuh, thank you for your order Winterstellar dapat 4950 gem. Woohoo. Let's go. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account Monster Hunter Now kalian yang udah pakai kartu game on card tadi, kalian bisa cek dengan gampang, pilih aja belanja buat yang lain, proses to payment. Nanti di sini kalian akan diliatin sisa saldonya ya. Let's go, let's go, let's go. Nih, tuh, masih ada sisa 66.000. Nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore-nya, aku tinggal beli. Gampang sekali. Oke.